Halo guysku, selamat datang di Kim Channel yang videonya konyol tapi tidak konyol-konyol amat. Hari ini udah malam, udah jam 11 malam dan aku mau prank text temen aku pakai lagu Twice Feel Special. Bentar, aku mau chat dia dulu lewat WA ya. Nanti videonya bakal aku ubah kayak gimana caranya, nanti aku edit gitu ya. Biar kalian juga bisa nyaksiin aku ngechat dia apa gitu ya. Oke. Kita mulai prank-nya. Oke, aku bakal basa-basi dulu deh. Mau dengar curhat aku enggak? Aku kirim. Tunggu dia read dulu. Ih, lama banget ya sih ngeritnya. Aku kirim lagi, tapi jangan baper. Enggak usah deh. Aduh, lama banget ngeritnya. Ini ya. Itu udah biru centangnya. Hapus. Dia bilang apa? Kenapa ada apa, katanya gitu. Apa ada apa? Aku pakai bahasa Palembang, kataku gitu. Mau curhat tentang, katanya gitu. Tentang apa? Tapi di sini aku nggak mau jawab bahasa Jawa. Indo aja, biar sekalian belajar. Enggak usah deh. Bingung aku tuh. Wow. Baca, oke, udah di-read. Kenapa, Ki? Belum juga cerita. Sebentar, aku bilang. Oke guys, jadi aku udah mulai ngeprank. Ini aku dalam bahasa Palembang ya, tapi artinya ada di video sebelumnya yang ada di lagu Twice-nya gitu. Dia balas maksudnya kayak gimana, Cak Mano, kayak gimana? Semoga berhasil. Maaf Andri. Maaf Andri. Oke, ini aku salin lagi pesannya yang ada di itu. Kapanpun hari itu tiba, bakal aku kasih tahu betapa berharganya aku semua kata yang kau ucapkan. Kirim lagi. Dia mulai bingung gak nih? Aku takut dia tuh bingung kenapa ini orang kayak gitu. Oke, udah dibaca. Dia balas apa? Loh, dia ngirim audio. Apa sih maksudnya tuh? Apo, aku tuh tidak paham, tetap tidak paham aku tuh maksudnya kalau ngomong ada satu di hari itu, hari pas aku tuh merasa cak hidup gawe aneh. Terus yang kedua, etika aku tuh merasa cak aku tidak berada di tempat lain dan kepala aku menggantung. Makin tidak paham aku maksudnya kepala kau menggantung cak mano. Terus yang ketiga, kapanpun hari itu tiba, kau bakalan kasih tau aku betapa berharganya aku semua kata yang kau ucap ke. Maksudnya nih, cak mano gitu. Itu VN di atas itu kesimpulannya dia bingung, nggak ngerti apa yang aku maksud gitu dari pesan-pesan yang aku kirim tadi. Dan ini barusan aku kirim lagi.
semua baik-baik aja dan bla bla bla. Ada yang lagi kamu senengin katanya gitu. Aduh. Apa sih Ki? Apa lo? Bakal aku kirim lagi Ndri. Aku kirim lagi Ndri. Terus aku kirim terus. Ya Allah, aku deg-degan anjir. Allah, deg-degan banget. Aduh, enggak dirit lagi. Anjir, ini apa maksudnya nagih utang? Enggak ada, aku enggak ada maksud nagih utang. Aku mau ini nih, kirim lagi. Iya, kirim. Oke, ini adalah pesan terakhir. Wah, jangan buat takut. Kenapa, ada apa? Aku kirim lagi. Aku merasa spesial. Aku merasa dicintai dan aku merasa spesial. Ngomong katanya. Udah bu, itu udah ngomong aku bu. Oke, aku bakal buka aja di sini. Song Twice, judulnya Feel Special. Aku buat ini dalam bahasa Palembang karena kalau bahasa Indo nanti dia curiga. Dalam bahasa Palembang, sorry ya Andri, moh, kirim enggak ya, kirim aja deh. Pas banget ini detiknya di 00. Oke, udah di read, udah dibaca. Oke, udah dibaca apa katanya? Oke, typing, mengetik. Kau ulta. Lah, kok tiba-tiba aku ulta anjir? Ini jangan-jangan dia masih enggak sadar ini. Hah? Serius masih enggak sadar? Padahal udah aku bongkar di atas. Oke, typing. Lah, itu party. Lah, kok aku prank teks kamu. Woi. Ya Allah, dia enggak sadar. Ya Allah, masih belum sadar juga. WK. Oke, di-read. Dia merekam audio. Dia bilang apa tuh? Kau tau dah, aku tuh sampai merinding dewe kalau ngomong Cak itu. Ya aku, Cak mana kau nih? Bukannya gak sadar, aku emang gak sadar. Aku kan lagi banyak pikiran juga, jadi aku tuh kayak mikir, ngapo kau nih, apa kau nih nak bunuh diri dalam hati aku? Apa sih kau nih sebenernya, ngapo Cak kena? Dodo be kau nih, aku sampai chat Mariski coba nak ngomong ke kau, ngapo kau tuh? Allah, maaf. Oke guys, jadi itulah video prank text-nya. Jadi kesimpulannya, saya dianggap bunuh diri gitu. Ayo bu, tolong mohon jangan mendoakan saya hal yang aneh-aneh gitu ya. Tapi BTW, by the way, terima kasih buat Ibu Andri yang udah berkontribusi. Saya bisa menjamin itu adalah ekspresi natural atau kesan-kesan yang
sungguh mengejutkan bagi Anda gitu ya. Saya tiba-tiba mengirimkan prank text gitu kan. Ya, tapi semoga Anda senang pada saat Anda menonton. Oke, kalau kalian suka videonya, di like guys. Share ke teman-teman kalian yang ada di Bikini Bottom, Kampung Durian Luntu, dan Dunia Kapur ya. Jangan lupa juga di komen, oke? 100 subscriber aku bakal bongkar foto-foto aib aku zaman-zaman SD, SMP, SMA. Oke. Ayo makanya buruan di subscribe, subscribe, subscribe. Dadah. Dadah.